Oke, halo teman-teman semuanya. Balik lagi di channel YouTube Om Andre, teman-teman. Nah, hari ini di hari Senin pagi, semangat selalu penonton. Kita di tanggal 19 Februari 2024. Kita main lagi ke Atavaris Mobilindo, teman-teman. Jadi, buat penonton yang cari mobil yang segar-segar, udah tinggal pakai dengan harga yang menarik, tapi bisa juga pembelian secara kredit ya Bang, bisa, ya? Bisa. Oke, kita akan coba lihat-lihat, stoknya lagi banyak juga. Kita akan coba tawar juga. Dan pastinya kita ditemani bareng pemilik langsung dari showroomnya. Ketemu lagi bareng Bang Dika. Assalamualaikum Bang Dika. Waalaikumsalam, Om Andre. Luar biasa. Halo, sehat selalu ya. Lancar selalu ya. Lancar, lancar. Kayaknya kurang tidur ya, habis dari mobil deh. Kurang tidur kita. Kita apa sama Andre? Oke. Bro, besok kita gas. Siap. Siap, Bro. Cari unit yang banyak. Cari unit, teman-teman. Baru pada masuk nih, hangat semua. Alhamdulillah. Jadi banyak banget teman-teman atau netizen yang minat beli mobil di sini. Alhamdulillah. Jaga kesehatan ya, Bro ya. Iya, Bro. Tetap cari unit. Karena konsisten Siap. Cari unit yang berkualitas. Harga murah. Harga murah. Barang bagus. Iya. Jual murah. Jual murah, teman-teman. Oke, kita akan buktiin. Kita akan nanti ke belakang juga. Siap. Dan ada unit yang di luar juga ya. Tadi ada Pajero putih. Pajero kita akan bahas. Lagi di tune up. Ya. Berhubung bengkel kita lagi sakit. Betul. Jadi kita tune up keluar. Nanti kita spill fotonya aja, Bro. Siap. Jadi mobilnya udah di tune up ganti oli. Ya, udah rapih banget. Rapih banget. Buat penonton yang ingin main ke showroom, alamat lengkapnya ada di mana ini, Bang? Alamat lengkap Atavaris Mobilindo ada di Kampung Parung Boni, ya. Desa Rancayu, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Oke, penonton cari di Google Map di aja. Atavaris Mobilindo nanti langsung diantar ke lokasi. Ya, betul, Bro. Atau penonton semua bisa coba tanya-tanya, telepon atau WA Dika langsung. Siap. Nomor teleponnya berapa, Nomor Bang? Nomor telepon saya pribadi 0812-1022-1832. Ya. Luar biasa, teman-teman. Nanti ada satu admin juga admin ya. Admin saya. Jadi ada dua nomor telepon, kita simpan di atas video ya. Dan di deskripsi ya, Bang. Siap, ya. Bro. Oke, penonton. Jadi sekarang banyak mobil yang buat mudik lebaran. Ya, buat mudik lebaran nih. Mobil 3-3 baris. Kemarin tuh banyak, Bro. Betul. Kemarin kan mobil hampir gede semua. Oke. Okay. Bang, mobilnya yang 100 jutaan dong. Betul. Makanya kita cariin nih, Bro. Dicariin, teman-teman. Oh iya, nanti update terbarunya, penonton bisa coba subscribe channel YouTube. Ya, boleh. Di Atavaris Mobilindo ya. Iya. Oke. Okay. Channel YouTube AFM Mobilindo, ketik aja AFM Mobilindo. Betul. Itu update keluar masuknya selalu rutin. Oke, okay, teman-teman. Ya. Jadi di sana ada update keluar masuk stok terbarunya. Betul, Bro. Betul. Siap, teman-teman. Jadi, yang belum tahu jaminan beli di sini tuh dapat apa aja jaminan nih, Bro? Jaminan beli mobil di sini insya Allah mobil minim PR. Iya. Dalam arti minim PR itu bukan berarti nggak ada PR, Bro. Betul. Minim PR. Yang minor-minor harap dimaklum. Oke. Okay. Karena kita jual di sini mobil harga murah. Betul. Toh kita rapiin juga. Intinya hal-hal vital, hal-hal yang utama dalam mobil aman. Aman. Mesin, aman. Transmisi, betul. Teman-teman. Bebas banjir, bebas laka. Siap. Itu penting ya, penting, Bang, ya? Penting. Oke, okay, teman-teman. Bisa kredit juga. Di sini bisa jual, ya. Beli. Cash, kredit, tukar tambah. Termasuk semua. Penonton yang mau jual unit, betul. Tawarin aja. Betul. Nanti tim dari Dika biar datang ke tempat konsumen ya. Saya samperin langsung. Oke. Okay. Nah, showroom buka tiap hari ya? Buka tiap hari. Kita langsung aja, teman-teman. Siap, tapi kayaknya kita lihat ada Genio nih, mobil klasik. Waduh, kita ke belakang ya, Bang, ya? Siap, siap. Yuk. Yo, kita ke belakang, penonton. Banyak pilihan Pajero Fortuner. Tapi di belakang ada Genio tahun berapa, Bang? Ini Genio baru masuk tadi subuh. Oke, ini tinggal di salon ya. Ya, kita punya Civic Genio. Ya. Tahun 93. Tahun 93. Transmisi manual daleman original. Ya. Kaki-kaki senyap, AC dingin, body masih lumayan rapi. Ntar bisa terima rapi banget, boleh. Oke, ya. Teman-teman, pokoknya nanti dirapihin semuanya. Ya, semua. Mesin gimana, enak gak? Mesin enak. Oke. Mobil udah insya Allah pernya pajak aja. Berapa kali? Pajak ini 2018. 2018 ya, teman-teman. Pajaknya di 6 kali bayar. 6 kali bayar. Pajak per tahun berapa? Pajak per tahun 1 jutaan. 1 jutaan. Oke, AC dingin. AC dingin. CC-nya berapa ini, Bang? CC Civic ini 1.5 ya. 1.500 ya, Bang, ya. Oke, teman-teman. Dan untuk mesin aman, bodi nanti di salon. Ini ngambil unit dari mana? Ini ngambil dari daerah Banten situ, Bro. Daerah Banten ya. Iya, oke. Okay. Perjalanannya juga. Tapi insya Allah mobil enak lah. Masih enak ya. Masih enak dipakai. Jual berapa, Bang? Murah, Bro. Yap. Ini pasaran masih 40-45 loh. Iya. Kita jual di sini cuman 33 juta aja. 33 iya. juta. Gini, Bang. Harga Civic Wonder nih. Ini dirapihin, iya. Tune up ganti iya. oli, minusnya cuman pajak aja. Pajak aja.
23 juta jual ya. Jangan, bro. Oke. Okay. Enggak kebagian, bro. Yuk. Ke bawah, di bawah 30, 20-an ini. Gua enggak ngambil banyak. Iya. 31 bungkus. Jangan di bawah 30. Di atas 30. 25 bayar. Jangan. Yuk, dikasih lihat modalnya. Iya, 25 jangan, ya. Jangan, bro. Berapa, Bang? Genio jual berapa? Yuk. Harga habis. Hah. Nanti kalau enggak percaya kita kasih lihat modalnya. Oke. Okay. 30 juta habis, bro. Gini aja. Hari ini tanggal 19 Februari, ya. Insya Allah tayang siang, teman-teman. Bayar 28.500. 29.500 dah. 28.500. 28.500. Tipis banget, bro. 28.800 jual. 29 dah. Udah 200.000 lagi. 28.800 dapat Genio yang pasarannya bisa 40 ke atas, teman-teman. Silakan cek di pasarannya. Di sini hanya 20 jutaan. 800 ya. Oke, 28.800 bawa pulang, teman-teman semua. Das. Oke, kita lanjut nih, luar biasa. Mobil pertama super murah, super nih, teman-teman. Murah. Super suram. Oke, bro. Ini, oi. Maestronya kalah, bro. Maka. Maestro di sebelah udah belum sama harganya. Hah? Maestro yang di sebelah suram, sama bro. Harganya suram ini. Aduh, dapatnya Genio ini. Ntar gue ditegur lagi, bang, bro. Coba, nah itu teman-teman. Makanya effort cari mobil bagus, harga murah kayak ini tuh effortnya luar biasa, betul, bro, ya, bro. Oke, teman-teman. Kita cuma nolongin netizen ya, bro. Buat siap. Nolongin teman-teman. Siap, jadi teman-teman. Jadi teman-teman itu beli nggak kemahalan. Beli nggak kemahalan, teman-teman. PR juga nggak terlalu banyak. Oke, teman-teman. Jadi insya Allah lah. Ini baru mobil pertama. Iya. Kita lanjut. Mobil buat usaha. Buat usaha. Suzuki APV. APV. Ya. Tahun 2013. Tahunnya 2013. Blind fan. Oke. Okay. Kondisinya? Mobil rapi. Iya. Bodi masih lumayan cakep. Tapi ada. Ya, bodi gini nggak sempurna mobil pribadi lah. Iya. Nggak perfect seperti gak baru perfect lah. Oke. Okay. Kaki-kaki enak. Iya. Power steering normal. Oke. Okay. Udah ada AC. Iya. Yang pasti ini mobil aman, gak bekas tabrak. Oke. Okay. Ini kalahnya pajaknya 2023 bulan 3 dua kali ya? Oke. Okay. Dua kali. Kirnya hidup. Kirnya hidup. Kirnya hidup. Pajaknya nominal sekitar berapa pajak ini? Pajaknya ini 1,1 1 jutaan 1, ya. Oke. Okay. 2 juta. CC 1,5 ya. 1,5. AC dingin. AC dingin. AC dingin, teman-teman. Udah power steering belum? Power steering. Udah power steering. Oke. Okay. Jadi nanti body dirapihin lagi ya. Mau terima rapi boleh, terima begini aja boleh. Oke. Okay. Kalau pengen begini aja. Betul, karena mobil buat usaha. Mobil buat usaha tuh nggak perlu sempurna. Mau lebaran, cari mobil buat angkut parcel, betul. Angkut-angkut barang, buat usaha. Yang mau mudik ke pantai biar bisa muat banyak ini. Boleh, ada AC-nya juga. Oke, okay. Siap, jual berapa? Pastinya murah. Berapa? Ini pasaran 70-75, bro. Iya, di sini di bawah 50 kan? Di sini itu 60 juta, bro. Itu 48. Jangan dong, yuk, Bandar. 48 ya. Salah ya, obral. Di bawah 55 ini. Gini aja, bro. Iya. Langsung aja kita bantai. Iya. 55 bungkus. Ya, di bawah 55 ini. Jangan, brother. Nah, di bawah 55 ini. Jangan dong, brother. Berapa-berapa, yuk. Abisin, yuk. 55. 51 dah. Gini dah, 54 dah. Dah, 3.000 lagi. 51 jual ya. Oke, okay, 51 murah, ya. Murah, ya. Murah. Yuk, buat netizen kita. Ya, buat netizen apa ya. Sih yang enggak? 51. 54, bro. 52 jual, udah. 53 jual. 52. 53. 2.000 lagi, oke. Okay. 52,5 jual. 52, 200. Gak pernah sulit sama Dika, gak pernah sulit, gak guys, terus. Teman-teman. Dapat APV tahun 2013, harganya 52.200, teman-teman. Suram. Parah. Parah, teman-teman. Oke. Okay. Gawat ini, mah. Udah power steering, mesin enak. Mesin enak. Siap dipakai usaha, siap ya. Siap dipakai usaha, siap dipakai mudik. Mantap, kita geser siap ke samping nih, Bang. Bang, kita bahas dulu Pajero yang lagi di tune up. Oh iya, kita punya Pajero. Itu tahun berapa, Bang? Kita punya Pajero Dakar. Iya. 2011, okay. Akhir bulan, okay. 12. Iya. Yang udah pedal shift. Udah pedal shift, oke. Okay. Iya, yang udah AC di atas. Iya. Double blower. Oke. Okay. Sunroof normal, mobil super istimewa. Oke. Okay. Pajak hidup panjang. Iya. Pokoknya mobil itu nggak ada PR. Joss ya. Bannya baru-baru semua. Ban baru semua. Warna putih mutiara. Diesel nggak ada ngobos. Nggak ada ngobos. Body perfect kayak itu ya. Oke, okay, pajak hidup. Pajak hidup bulan 12. Pajak hidup, pajak teman-teman. Oke, okay, yang tahun 2011 akhir. Akhir ya, udah pedal shift. Pedal shift, ya. Teman-teman. Jual berapa? Kita jual murah. Itu pasaran masih 245-250. Betul. Bener dong. Betul. Kita di sini cuma jual 230 juta. Enggak. Dakar. Enggak, kita tawar 200, Bang. Jangan, brother. Super viral. Bukan Dakar. Super viral lagi itu, ya. Brother. 200 ya. Jangan, jangan. Ayo. Kalah exitnya, bro. Iya, 200 juta dapat Dakar. Mana, ya, di sini di Atavaris, iya. Berapa? Gini aja. Nah. 227. Di bawah 215 coba. Jangan, enggak dapat. Kita cari angka di bawah 215. Yuk, ke bawah, ke bawah. Di bawah 215 berapa? Ke bawah, bro. Berapa? Gini aja, bro. Iya.
225 bungkus. Masih murah, bro. Jangan. Pencairan masih 215 jual. Jangan. Dakar. Jangan yuk. Dong, brother. 215. Ini aja lah udah. Warna putih. Enggak mau sulit, bro. Oke. Biar enggak dibilang penonton kita kaku. Oke. Tawarnya alot. Betul. Kita mah enggak ada alot-alotan. Ya, kasih aja ya. Gas terus. Yuk. 223. Ada lebih dikit, bro. Gini, Bang. Bismillah. Mudah-mudahan ada lebih ya. Ya. 219 bayar sekarang. Jangan. 219 jujur. Ya. Ada lebih dikit banget. Iya. Yuk, lebih lagi 2000, 221, bismillah. 220 jual. Udah. Bismillah. 220 ya. Bismillah teman-teman. Bismillah. Dakar. Teman-teman, itu yang model menjelang 2012, coba ya. Cek di pasaran. Silakan cek. Oke, teman-teman. Ada yang masih bilang kemahalan. Betul. Insyaallah bawa ke sini mobilnya. Betul. Saya yang beli. Siap teman-teman. Jadi dapatnya Dakar seharga Exeed. Exeed. Hanya warna di Alta Faris, warna putih. Ban baru. Oke. Olimetik baru. Udah di-tune up semuanya. Aduh. Baru, udah tinggal pakai ya. Gila, ini Dakar apa sedekah, bro? Tenang. Oh, ini belum nih. Xenia. Ini lagi proses, bro. Lagi proses kredit. Oke. Ini Xenia R 2012. Iya. Yang kemarin kita kontenin harga 92,5 kalau nggak salah. Oke. Dia terima pajak hidup, lagi proses kredit. Nanti penonton ya, di sini bisa kredit. Misalkan Xenia dan lain-lain, sediain DP 10-15 juta. Betul, boleh ya. 10-15 juta. Bahkan yang 5 juta juga ada ya, Bang, 5 ya? 5 juta juga. Oke, tergantung pilihan konsumen, mau angsurannya berapa ya, siap. Bang, ya? Siap, teman-teman. Jadi mau beli cash, beli kredit, silahkan. Cash, kredit, mau tukar tambah, punyanya motor, mau ke mobil, silahkan. Berarti Pajero Dakar beli kredit juga bisa ya? Bisa banget. 20 juga dapat kali ya? Kalau datanya bagus bisa kurang. Kurang lagi. Semua kalau kredit di sini, bro, disesuaikan dengan bay checking dan kapasitas. Betul, teman-teman. Nah, gitu. Harga cashnya aja udah murah, apalagi kredit penonton semua. Suram, oke, ini ada double cabin dari masih Mitsubishi. Ready, siap. Masih jadi ready. Ini belum ada yang mau pelihara nih. Betul. Mitsubishi Triton. Ini Triton 2011, tipenya Exeed, 4x4, mobil nggak ada dandan sama sekali. Iya. Ini bukan yang karena nggak laku karena jelek. Oke. Okay. Satupun nggak ada yang ngecek karena ini mobil hanya orang hobi aja, bro. Iya, segmennya kecil ini. Betul. Oke. Okay. Ini kita udah kemarin kita udah buka-bukaan modal. Iya. Kita modal di 198. Iya. Sekarang ini nggak apa-apa 198, kita minta lebih 2000 aja jadi lempeng 200. 200. 200. Oke, okay, penonton. Jadi nanti nego aja. Kayaknya sih Bang Dika kalau ada yang serius modal juga dikasih kayaknya ya, datang teman-teman. Datang aja ke sini, lihat mobil, buktiin omongan saya ini mobil siap pakai. Oke. Okay. Kalau emang teman-teman kecewa sama mobil ini, saya balikin lagi uang. Siap, teman-teman. Modalnya di 198 ya, Bang, ya. Oke, teman-teman. Nah, ada unit Fortuner nih, Bang Dika. Ini Fortuner aman apa udah ke DP? Udah ke DP, bro. Sudah ter-DP. Cash ini, bro. Prosesnya. Ya. Jadi, deal berapa ini? Sedikit cerita, bro. Iya. Ini yang beli orang Bandung. Oke. Okay. Ini Fortuner tahun 2009. Iya. G Luxury. Oke. Okay. Bensin. Iya. Yang ingin gua. Pajak terima hidup panjang. Iya. Dia ini nyari di Bandung, kayak gini harganya 170-175. Betul, segituan. Lihat konten tuh kemarin. Iya. Kan kita buka harga 147 pajak lewat. Oke. Okay. Dia cocok, dia bayar, kita hidupkan pajak cuma 151 pajak panjang. All in berikut pajak 151. 151. Hemat 20 jutaan ya? 20 juta. Oke, penonton, lumayan banget. Dengan kondisi yang udah prima kayak prima gitu ya. Banget. Jadi kemarin kalau jual pajak mati itu 140-an. Dan ternyata setelah dihitung bayar pajak, berdirinya 151. 151. Masih untung dong. Masih untung penonton. Masih oke. Untung banget. Kita ke depan ya. Boleh. Karena ini udah laku, teman-teman. Ini, nah, di sini ada Brio, Bang Dika. Kita baru lagi nih. Coba. Ini kita punya Honda Brio. Iya. Tahun 2013. Oke. Okay. Tipenya E CBU 1300 cc. 1300. Ya. Ini enak loh, tenaganya ya, lebih kencang, teman-teman. Betul. CBU punya. CBU punya. Build quality-nya lebih bagus, teman-teman. Pajaknya? Pajaknya hidup. Ya, bulan 11 panjang. Pajaknya bulan 11 2024. Sampai tahun 2024. Betul. Warna putih favorit. Iya. Mobil normal kali ya. Normal, matic enak. Oke. Okay. Daleman original. Daleman original. Rapi, bersih, teman-teman. Mesin aman, kaki-kaki aman. Iya. Insya Allah overhaul mobil saya pakai. Jual berapa, Bang? Murah aja, bro. Iya. Pasaran masih 115 ini. Oke. Okay. Kita buka harga 105 aja. Bang, di bawah cepe, Bang? Jangan di bawah cepe, Bang. Di bawah cepe. Ini matic ya? Matic. Oke. Okay. Ini matic, jadi kita mobil gini nggak ngambil profit gede, bro. Betul, teman-teman. Karena kalau kita tawar terlalu rendah, ya pasti lari ke yang lain. Susah kalau mobil kayak gini profit gede ya, teman-teman. Jadi kita mah ada lebih jual. Iya, teman-teman. Buat bantu-bantu teman-teman aja. Tapi, meskipun pasaran 115-120, iya. Bayar hari ini 95 jual. Jangan, bro. Yuk. Rugi dong, bro. 95 yuk. Jangan dong, bro. Jual ya, di bawah cepe yuk. Di gini aja, bro. Ya. Cepe 3. Di bawah 100 juta. Di atas 100 juta. Jual dikit, berapa, Bang Dika? Di atas 100 juta dikit ya. Di bawah 100 jual di berapa? Di atas 100 dikit, bro. 97. Yuk, jangan. Gini nih.
Abis 100 pas. 2000 lagi, 98. Jangan bro. Yuk. Gak ada lebihnya bro. Udah gini aja. Hari ini 99. Jual. 99.900. Enggak, 99 pas jual ya. Udahlah. Terbaik guys, pajaknya panjang. Termurah bro. Mobilnya ganteng. Dapatnya Matic ya. Matic lagi. Bukan manual. Betul. Bukan yang pajak mati. Dengan kondisi bagus, bukan bekas banjir, bukan bekas laka. Yang pasti bukan Satya, CBU. CBU. Harganya 99 guys. Coba gila. Cari di mana nih teman-teman. Parah ya. Aduh. Oke, berarti kalau mau beli kredit, iya. Ini cicilan bisa di 2 jutaan dong ya? 2 jutaan bisa. Oke, teman-teman. Mau beli cash, beli kredit, dipersilahkan ya bang ya. Dipersilahkan. Siap teman-teman. Ada double cabin nih. Nah, ini mobil agak-agak bingung nih bro. Dibilang Terrano. Bukan, X-Trail bukan ya. Oke. Jarang juga ya bang ya? Wah jarang. Nissan Frontier. Frontier. Tahun oh, berapa bang? Kita punya Nissan Frontier. Ya. Yeah. Tahun 2010. Oke. Okay. 4x4. 4x4. Manual. Manual. Oke okay, teman-teman. Ini mobil cakep. Siap pakai kalanya pajak aja. Ini bensin atau diesel? Diesel dong. Oh, turbo. Oke. Diesel turbo. Ya. Yeah. Kalau teman-teman tahu kualitas mobil ini lebih enak dari Navara. Oke. Okay. Karena dia turbonya udah kayak Fortuner VNT ada di atas mesin. Oh, oke okay. Ya. Jadi speknya lebih bagus ya. Lebih bagus. Siap. Modelnya aja agak klasik. Betul, teman-teman. Jadi kalau secara performa mesin bagus. Performa mesin. Pick up-nya juga bagus tuh di bak-nya. Oke. Okay. Jadi mobil juga dimensinya panjang ya, Bang ya. Dimensi panjang. Betul. Pajaknya gimana? Pajaknya kalah. Ya. Kalah 2017. 2017. Lumayan pajaknya lumayan. Ya. Tapi harga? Tapi yang ada tapinya. Ya. Daripada beli Carry Tayo, cobain dulu ini. Aduh, dibandingin Carry Tayo gantengan ini, Bang. Iyalah, solar. Solar irit. 4x4. Tenaga enak. AC dingin. Uh-huh. Audio udah HF unit. Ya. Daleman rapi. Ya. Ah, ini mah. AC dingin. Dingin dong. Dingin. Jual. Baku kita di dalam. Jual berapa ini? Murah. Berapa? Kadang pajak mati begini. Ya. Di pasaran kalau pajak hidup, bro. Ya. Silakan cek 155-160. Oke. Okay. 100 juta di bawah cepet jual berapa teman-teman kalau dibandingin sama Carry Tayo sih saya pribadi ya sama saya juga bro beli ini iya dong gantengnya dapat fungsinya dapat kelas teman-teman 85 nih kelas ini aja bro ya nggak sulit ya AFV Mobil Indo nggak pernah mempersulit masalah harga oke 95 bungkus 85 jangan berada 85 kebawah, boleh jual oke okay. 85 ya jangan berada oke okay. jangan berapa 95. Jangan dong. Di bawah 90 dah, kita cari angka yuk. Ini aja. Ya. Biar sama-sama enak, di atas 90 ente mau lebihnya berapa? 88 jual. Di atas 90. Yuk, 88 yuk. 92 dah. 88 ya. 92. 88 92 buat penonton dikasih yang terbaik ya. 92. 88 jual. Tambahin. 89 dah. Di atas 90 dah. 89, sejuta lagi teman-teman. Wah, dapatnya diesel. Double cabin. Suram. Tenaganya enak. Bannya tampilannya udah dueler, keren. Bro. Bannya juga sampai udah dueler ate. Punya, teman-teman. Bannya aja mahal. Bannya aja nggak dapat 2 juta. Value-nya bagus. Teman-teman tinggal pilih. Mau ini dengan tampilan keren, gagah. Bisa dipakai nongkrong. Bisa dipakai usaha. Ya, pastinya buat 5 orang. Buat 5 orang. Cabin ini. Betul, teman-teman. Daripada bawa Carry Tayo, betul-betul. Ini bisa... Gerah. Kalau ke puncak pakai kayak gini oleh ya. Naik di belakang ya. Jadi gini, naik pick up. Ente nyupir. Ya. Sampingnya tuh aspri-asprinya kan ada 4 orang. Wah, suram. Bordi sama akep di belakang. Wah, iya. Bunyur sama akep di belakang ya. Ide bagus, teman-teman. Kita ke depan ya, Bang ya. Eh, sorry. Oke. Ini dulu, Bang. Ini dulu, deh. Brio dulu nih. Kita punya Brio lagi. Oke. Baru lagi nih, belum kita lihat nih. Tahun lagi. Berapa, Bang? Kita punya Honda Brio. Oke. Okay. Tahun 2012. Ya. CBU. CBU juga. Manual tapi. Manual. Ada Matic, ada manual. Ya, manual. Oke, okay, teman-teman. Jadi sampai sini nggak bisa lari. Betul. Ada pilihan. Ada pilihan. Kalau warna favorit. Betul. Warna idola nih, warna putih. Warnanya banyak yang disukai. Banyak sama disukai. Orang-orang. Betul, bukan warna yang mati lah ini. Betul. Pajak gimana? Pajak ini kalah lewat. Ya. Satu kali 2023 bulan 11 kalau salah. Pajak murah lah ya. Pajak murah 2 jutaan. 2 jutaan. Velgnya sudah pakai yang tipe RS punya. Velgnya ini. Oke. Okay. Pakai Brio RS. Iya. Dan juga tebal-tebal. Oke. Okay. Ini mobil off-road tinggal pakai. Oke. Okay. Tinggal pajak aja satu kali. Dan interior mobil. Ori. Orinya. Itu. Kalau manual lebih murah ya? Manual lebih murah dikit. Berapa? Ini 97. 97. Sama-sama CBU. Ini pajak sekali, Bang. Iya, tapi peleknya, bro. 7 juta ini peleknya. 85 juta. Dapat Brio seharga Datsun. Yuk. Oh, brother.
Brio seharga Datsun. Ailanya ntar marah, brother. Ayu 85 dapat CBU. Gini aja deh, bro. Oke. Okay. Gak bisa ngambil profit banyak mobil gini. Boleh. 95 dah. Di bawah 90. Di atas 90. 88 jual. Jangan, bro, jangan. Ayu. Ke bawah. Dapat CBU. Ke bawah, bro, bener. 88 juta. 94 dah. Oke. Okay. 94 bungkus. 88 ya. Jangan, bro. Gini aja, hari ini bayar bisa DP jalan dulu boleh ya? Boleh banget. Silahkan teman-teman, biar Bang Dika kerja lagi nyari mobil. Saya biar bisa ngonten lagi. Kalau boleh cerita, 24 jam bro. 90 juta. Jangan dong, bro. Hayu. Pasokan banyak ini. Berapa bang? 93. 1000 lagi dah, 92. Bismillah. Bensin diisiin, jangan bawa pulang ya. 92 juta teman-teman. Gas teman-teman, dapat Brio. CBU ganteng. Wah, parah, bro. Berarti kalau penonton nanti mau sekalian diperpanjang juga modalnya di bawah 100 juga, itu jauh. 95 aja nggak nyampe, ya. Teman-teman. Oke, dan buat penonton yang mau beli kredit dipersilahkan. Banget. Oke. Silakan. Cicilannya banget. Sekitar 2 jutaan. 2 jutaan koma. Oke, dapatnya Honda Brio. Honda Brio, bukan ganteng. Honda Ayla. Mau matic, mau manual. Harganya manual. Suram. Harganya suram, teman-teman. Oke. Bro, kemarin siap. Ada WA gua, bro. Ah, gimana tuh? Om, kapan di review lagi sama Om Andre? Iya. Kan nanyainnya ente sih, bro. Nah, iya, pengen harga yang terbaik, bang. Makanya kita coba cari nih. Cari-cari terus. Bro. Cari terus. Cari jadi terus. Biar sama-sama muter, bang. Sama-sama muter. Penonton, bro. Jadi banyak diuntungin, bang. Mudah-mudahan amin, ya. Amin, amin. Penonton dapat harga terbaik. Siap. Bang Dika dan timnya juga bisa muter. Betul. Kayak gitu kita dapat kontennya juga. Betul, bro. Sama-sama dapat untung semua. Itu. Insya Allah ya. Berkah semua. Sehat selalu ya kita amin, semua amin. Ya. Amin. Oke, Bang Dika. Ada Toyota Rush. Baru masuk tadi jam 12 malam. Iya. Toyota Rush. Oke. Okay. 2007. Iya. Tipenya yang S. TRD. Iya, automatic. Oke. Okay. Ini pajak hidup. Iya. Mobil original, dalaman rapi, audio Android. Iya. Mobil cakep, ban 55-nya baru berikut ban serep. Wah, ini mah bannya baru semua. Joss. Ini beli ban 5 biji bisa 3 juta kali 5 biji ya. Lebih lah, bro. Lebih, bannya mahal ini. Ban ini 1.200.000. Iya, ring 17 ini. Ring 15 atau 16 gitu kalau rasio. Rasio 16. Ya, serang, ya. Dan bannya tipikal SUV. Betul. AC double. AC double. CC 15. Ini tipenya S ya. Oke, tipe paling tinggi. Automatic. Pajak hidup. Pajak hidup. Harga di bawah cepek. Yang pasti kita ngasih yang terbaik buat netizen. Berapa? Ini pasaran masih cepe, cepe 5. Iya. S ya, bukan. Oke, okay, betul. Di sini cuma jual 100. Enggak lah, di bawah cepe ini. Ya udah berapa? 88 rame. Jangan dong, bro. Dapat RAS tipe dapet, S. Bro. Pajak hidup. Terio sepertinya, bro. 88. Gini aja lah. Iya. Enggak pernah dipersulit. Iya. 97 bungkus. Enggak, di bawah 95, bang. Di atas 95. Rase harga Avanza, hanya ya. Di Atavaris, teman-teman. Betul banget. Oke, di angka 92 jual. 95 dah. 92, 3000 ada. Lagi. Jual ya. 95, bro. 92. 95. 92. Biar ada jadinya, bro. Dapat 2008. 2007. Ah, 2007, oke. Okay. 92 ya. Jangan. Ya. 95. Jangan. Berapa? 93 dah, udah terakhir. 94 dah. 93, 1000 lagi. Tengah dah. 93. Tengah. 93, jual. Aduh, jual. Wah. Udah oleng nih, udah oleng. Wah. Di kapal nih, udah oleng nih, 93 juta dapat Toyota Rush tipe S. Aduh. Kita saranin ya penontonnya biar teman-teman dapat unitnya, DP jalan dulu ya. Silahkan. Soalnya gini bro, kemarin ya. Ada crash juga, ada miskomunikasi. Iya. Yang mobil masih belum di DP, kita bisa jual ke siapa aja, bro. Betul. Karena kalau cuma omongan, ya. Namanya manusia, bro. Betul. Jadi kita banyak menolak orang yang udah depan mata mau bayar. Iya. Jadi mangga. Oke. Okay. Makanya kita ambil yang sampai cepat aja. Gini aja ya penonton, kalau DP jalan juga minta tolong langsung datang aja. Iya. Biar Bang Dika dan timnya nggak kasihan juga, nanti kan ada banyak yang minat juga. Betul, karena kita di sini ya. Ambil profit atau marginnya itu kecil. Betul, teman-teman. Jadi kalau mau DP, misalkan DP sekarang minimal besok udah sampai. Betul, teman-teman. Dan sebelum DP itu saya video call dulu. Iya. Saya jelaskan plus minus dari mobil ini. Oke, okay, dan teman-teman. Dan saya pastikan lagi mobil di sini nggak sempurna. Nggak sempurna tapi itu. Tapi minim PR. Oke, okay, teman-teman. Gitu. Hal-hal vital aman. Aman. Oke, okay, teman-teman. Jadi gitu, penyakitnya kalau misalkan manusia mungkin ya bukan sakit jantung, sakit apa betul, kayak jantung. Gitu. Tapi kalau korekan dikit iya, kayak gitu ya. Kalau gatal, buri, wajar lah. Betul, teman-teman. Yang penting mobilnya sehat ya. Gitu teman-teman. Oke, silakan teman-teman kita lanjut lagi. Masih banyak nanti di depan. Ini ada Pajero. Ini masih ada Pajero yang sudah model baru. Kita punya Pajero Dakar. Iya.
tahun 2020. Oke. Okay. Pemakaian 2021. Pemakaian 21. 21. Oke, okay. Kilometernya berapa? Kilometer 50 ribuan. 50 ribuan, kunci self ada ya? Semua full set. Full set. Service record Mitsubishi. Oke. Okay. Nama pribadi. Iya. Ini kalah di pajak. Bisa okay. Terima pajak hidup, bisa terima apa adanya. Oke, okay. Penonton tinggal pilih aja ya. Tinggal pilih aja. Betul, jok kulitnya bagus semua. Pokoknya mobil full original, nggak ada dandan. Nggak ada dandan, teman-teman. Ya. Clear, pemakaiannya 2021. 2021. Oke, okay. Harganya berapa, Bang? Ya, kemarin deal berapa, Bang? Kemarin deal sama Mandres 405. 405. Apa adanya. Turunin yuk. Turunin dikit deh. Pajak berapa kali sih? Pajaknya 2 kali, 3 kali panjang. 3 kali panjang sebenarnya ya. Masih masuk. Pajak ini 7 juta per tahun. Betul. Kita kali 3 aja. Ya. Baru 20 juta sekian. Ini pasaran masih 4,5 up loh teman-teman. Lebih. Betul teman-teman. 475, 480. Betul. Itu tertera di harga OLX atau marketplace rata-rata kredit. Gak tahu OTR kredit atau OTR cash ya, tuh. Ada gitu. Yang buka 45, samperin. Oke okay, teman-teman. Iya. Gak bisa beli cash. Nah, penonton. Betul. Di video kali ini di bawah 400 ya. Di bawah 400 jangan. Dikurangin 400. Dari 405 mah enggak? 397. Yuk. Kita gini aja bro. Yuk. Enggak pernah sulit. Ya. Khusus hari ini kalau emang mau bayar, ya. 400 bungkus. Mau tukar tambah boleh ya? Boleh banget. Yang mau upgrade dari Avanza ke Pajero tuker. Atau mobil apapun. Apapun itu mobilnya, ya. Mobil lama kalian boleh tukar sama ini. Insya Allah kita kasih harga yang terbaik. Dengan angka di 398. 399 dah. 398, 1000 lagi. Sudah jangan lama. Terus 300 jutaan dapat pemakaian 2021. Ah, gila pokoknya mah. Parah. Hematnya bisa 50 jutaan, lebih teman-teman. Mau. Oke, badan bagus, cat bagus. Di sini tuh yang pasti bukan mobil bahan. Betul, udah tapi jadi. Harga bahan. KM-nya 50.000. 50.000. Udah. Gak percaya bawa ke Mitsubishi. Suram kita ke depan, Bang. Betul. Oke, okay, teman-teman kita ke depan. Seru banget, seru. Masih banyak banget pilihan. Bang, kita ke pojok sana, Bang. Boleh. Oke, ada Suzuki R3 nih, Bang Dika. Buat teman-teman yang mau mudik, ya. Bawa keluarga banyak, okay. Ini solusinya. Ya. Kita punya Suzuki R3 GL 2014. Oke, AC-nya sudah double blower. Itu, teman-teman. Itu. Oke, kondisinya? Kondisi mobil siap pakai, bodi mulus tinggal dipoles. Iya. Teman-teman terima glowy. Oke. Daleman original. Iya. Kilometer di under 100 ribuan. Oke. Ban masih lumayan tebal. Iya. Ini minusnya pajak aja satu kali. Pajaknya satu 2023 kali. 2023 bulan 11. Oke. Okay. KTP-nya ada bisa pinjam. Betul. Nominal pajaknya di 2 jutaan. 2 jutaan teman-teman ya. Interiornya ori. Original. R3 itu irit teman-teman. Yang kedua juga dia nyaman. Joknya enak bro. Joknya enak ya. Teman-teman. Dan aura mewahnya juga dapat penonton ya. Good. Jual berapa bang? Pastinya termurah. Berapa? Ini pasaran 115 ya. Betul. Kita di sini cuma buka harga 105. Dapat 2014. Cuman pajak doang tadi ya. Pajak aja satu kali. Satu kali teman-teman. Iya. Pajaknya di bawah 3 juta mobilnya. Iya, 2 jutaan. 2 jutaan ya. Oke. Okay. Gas ini matic. Manual. Oh, manual. 2014 ya. Gini aja, Bang. Hari ini buat mudik lebaran. Ya. 90 juta enggak ada nih. Hanya di sini. Enggak ada yang jual, Bro. Yuk, 90 juta gak yuk. Ada yang jual, Bro. Yuk, berapa? 2012-nya aja masih cepek orang. Di bawah cepek jual ya, berapa? Iyalah. Kita enggak pernah sulit. Ya. Dari 105 kita langsung coret terus cepek bayar. 95 dah. Jangan. Yuk. Jangan, Bro. 95 yuk. Kurang, Bro. Bayar ya. Kurang, Bro. Yuk, 95 jangan, yuk. Jangan, Bro. Yuk. Kasian, Bro. Iya. Iya, timnya banyak ini sebenarnya. Tetangga gua jual masih cepek 15. Udah, bro. Ini berapa nih? Biar kebagian aja. Cepek. Jangan kurangin lagi. Yuk. Gini aja dah. Ya. Gua kurangin gope. 99.500. Ya. Mudah-mudahan tim kebagian semua. Ya. 97 gope. 99 dah. Yuk, 97 gope dah. 99 dah. 97 gope. Jangan enggak kebagian, yuk. Bro. Udah 1000 lagi 98. Yaudah. 98 R3 2014 interior ori, bodi cakep. Aduh. Mega suram. Pokoknya mah kalau telat dikit saya yakin hilang nyesel aja. Hilang loh 90 jutaan dapat tahun muda, teman-teman. Nggak bisa tidur. Ini kalau mau kredit ya, mau cicilan di 3 atau 2 jutaan kayaknya ketemu deh itu. Ketemu teman-teman. Nanti DP-nya tinggal telepon aja tinggal ya, Bang ya. Telepon aja. Siap, teman-teman. Keren. Sekali lagi 98 juta boleh bawa pulang mobil. R3 loh. Oke, mumpung Bang kurang. Dika lagi sepaneng, kita langsung lagi. Aduh. Ini ada Toyota Rush, Bang Dika. Kita punya Toyota Rush ya. Yang otomatis, ini manual. Oke. Okay. Toyota Rush tahun 2013, iya. Tipenya yang STRD manual. STRD manual, ya. CC 15 yang paling tinggi ya. Yang paling tinggi. Oke. Okay. 2013. Interior ori. Interior original. AC double blower. AC double blower.
Ori semua ya, ban juga, velg juga ori ya? Ori semua ini. Oke, pajaknya gimana? Pajaknya hidup bulan 3, mepet 1 bulan lagi. 1 bulan lagi. Pajak sekitar 3 jutaan kali ya? 3 jutaan ya. Oke, teman-teman mau sekalian diperpanjang boleh. Boleh banget. Mau beli mobil dulu boleh ya? Boleh banget. 100 berapa? Yang pastinya murah. Berapa? Di pasaran 140-145. Iya. TRD. TRD. 2013. Udah facelift? Iya, betul. Oke, jual berapa? Murah aja. Iya. Di sini cuman buka harga di 130. Enggak. Pajaknya mepet ya? Iya, mepet. Udah, kondisi kayak gini, 119. Jangan lah, brother. Yuk. Dibawalah. Di bawah 25 nih, di bawah CP 25. 1, 2, 4, 500, dah bungkus. Tipis, bro. Langsung potongnya banyak, kita nggak pelit, bro. 120. Jangan dong, brother. Lu mereka sejuta. Iya, 120, yuk. Yuk, 120 ya. 124 dah. 120 dah. Jangan dong, dah. Yuk, 120 ya. Tambahin, bro. Biar gua kebagian. 121 jual. 122 jual. 1000 lagi 121. Ah, udahlah, bungkus. Dapat tahun muda 2013. TRD, tipe paling tinggi. Aduh. Warnanya putih. Putih, manual. Manual, teman-teman. Oke. Pajaknya hidup tapi sekarat. 121, teman-teman. Nanti kalau diperpanjang, tenang, ada biro jasa. Langsung jadi. Oke. Gampang. Ini berarti kalau mau kredit juga cicilan 3 koma ya. Cicilan 3 koma, DP tinggal disesuaikan dengan via bayphone aja. Iya, mau 5, mau 10, mau 15, bebas. Nanti dihitungin aja, teman-teman. Bebas. Nah, ini dijual nggak? Ini kemarin pakaian, bro. Jangan, bro. Jangan, ya. Buat nyari nafkah nih, bro. Buat nyari nafkah. Buat mobil perang, ya. Buat. Bang. Nyari unit. Fortuner dulu aja, bang. Fortuner dulu aja. Tahun berapa ini, bang? Fortuner 2008. Ya. Pemakaian 2009. Ya. Yang udah Gen 2 facelift. Oke. Okay. Sama seperti yang hitam di belakang. Ya. Cuman ini perbedaannya warnanya silver. Oke. Okay. Stone. Dalaman rapi, AC clipper blower. Iya. Bannya juga masih gondrong. AC udah di plafon ya? Plafon. Udah di plafon ya. Ini kan yang Gen 2, bro. Yang Gen 2-nya. Oke. Okay. Ini mobil overhaul tinggal pakai. Iya. Kalah di pajak aja. Oke. Okay. Pajaknya ini kelewat satu kali 2023 bulan 6 satu kali masih hidup lah. 4 juta pajak nyampe kali. 4 jutaan. 4 jutaan ya. Oke, okay, teman-teman, bensin 2700cc ya. 2700cc okay. Tipe G luxury. Oke, okay, teman-teman, pajak satu kali doang, teman-teman. Body aman. Interior udah leather, teman-teman, udah kulit. Jadi emang interior aslinya luxury bensin tuh kulit, bro. Kulit ya. Bukannya ini boleh retrim. Bukan retriman ya. Ya. Emang pabrikannya kayak gitu ya. Pabrikannya dia seperti itu. Oke, jadi lebih nyaman lagi, lebih enak, teman-teman. Matic aman, kaki-kaki aman, mesin aman. Insyaallah mobil tinggal isi bensin langsung. Cus. Coba ya penonton ya, yang buat mudik lebaran, buat keluarga, punya budget Avanza, coba pertimbangin ini deh. Karena perawatannya juga gampang. Sekedar info, perawatan mobil ini 11-12 dengan mobil Innova. Iya, mesinnya sama, mesin mirip. Sama. Konsumsi BBM-nya juga mirip, teman-teman. Mirip, ya. Oke. Okay. Tapi beda performa. Betul. Mengendarainya lebih enak ini. Berapa? 100 berapa? Ini yang ngono kan 151, terima pajak hidup. Pajak hidup. Ini pajaknya kelewat, kita buka harga murah aja. 145. Pajak kayak gini, ya. Kalau memperpanjang boleh 130. Jangan loh. Yuk. Bawa, 130 ya. Bro. Yuk. Ini pasaran masih 170 ya. Jualan, bro. Ini jual berapa, bang? Gini aja lah udah. Ya. Biar cepet laku. Ya. 140 bungkus. Di bawah itu, bang. Cepet 35 dah. Jangan, yuk. Bro. Cepet 35, bang Dika. Ente giliran review yuk. Yang sono ya. Kayak gini 175 ya aja. Ini 135 ya. Di atap Paris. Suram. Terbaik suram nih 135 ya. 137 dah. Kesalaman. 1000 lagi, 136. Aduh, kalah lagi. Kaget lo dikasih lo kepala 13 lo. Fortuner 2009 facelift. Gua itu dagang mobil, enggak cuma nyari untung, bro. Yeah. Seru-seruan aja kita. Seru-seruan, nyari relasi juga. Nyari relasi teman-teman okay. Pada kenal kita. Siap itu, teman-teman. Jadi teman-teman tuh kalau beli acuannya ke kita. Iya, yeah, itu teman-teman. Mahal di situ, di sini lebih murah. Kan kita jadi gimana? Iya, yeah, ada kepuasan lah. Ada kepuasan, teman-teman. Jadi ada kepuasan yang luar biasa. Bang Agit di seberang ada pantuk kep, seberang kep, wah 136, suram itu teman-teman, bisa punya Fortuner ya, kita lanjut lagi, wah gak ada Jordi nih, Fortuner nih, PRJ nih, iya nih, kita punya Toyota Fortuner PRJ, tenang bro, tahun berapa bro? Ente minat, hah? Minat. Gak lah, udah ada bro, jajah, ya. Tahun? Minat. Ya. Tahun berapa, bro? Aduh, gua enggak fokus kan nih. Gawat emang nih. Tahun udah. Berapa, bro? Udah lama ini soalnya. Udah lama. Tahun berapa ini? Ini Fortuner TRD
2019. Iya. Black to black asli. Oke. Sensor. Iya. Satu tangan dari baru. Oke. Pajak hidup bulan 8 2024. Oke. Kelengkapan full set, service record. Oke, teman-teman, ini yang TRD ya. TRD kick sensor, beda, jangan samain sama TRD yang biasa. Oke, black jadi Black edition asli. Black edition ya. Oke, jadi ada sensor kaki di mana bagasinya bisa kebuka otomatis, iya, teman-teman. Betul. Jual berapa, Bang? Yang pastinya di AS0 dulu pasti termurah. Berapa? Ini pasaran 465-470. Oke. Di sini cuma 425. Kurang murah apa, Bro? 399. Mega viral ini. Gokil. Mega viral 399. Dapat yang kick sensor yuk. Enggak dapat, Bro. Yuk, 399 yuk. 420 dah. Dapat 400 dah. Ya iyalah, yuk, Bro. 400 ya. Rugi, Bro. Yuk, 400. 415 dah. Ini bisa kredit juga bisa ya. Bisa banget. DP 0 dah. 408. Udah, 40 jangan awal. 408 2000 lagi. Dapat TRD, guys. Gila bener. Kick sensor. 408 juta mau kredit DP 0 dijual. Udah belinya di sini aja dah. Kita kemarin main, ada yang nawarinnya di 460, 470. Gua selalu nonton ke dulu, Bro. Iya, teman-teman. Lu setiap update gua nonton. Iya, teman-teman. Ah, gila nih. Udah. Udah sini, udah enggak bisa berkata-kata lah. Ah. Aduh, suram, suram. Si Arfi. Suramin lagi jangan nih. Nah, coba tahun berapa? Si Arfi. Iya. 2400 cc. Oke. Okay. 2008. 2008. Automatic. Matic. Oke. Okay. Mobil saya pakai. Iya. PR minor aja. Oke. Okay. Pajaknya bulan 2 2024. Februari 24 bulan ini. Ya. Oke. Okay. SNK 2028. Iya. SNK kunci serep, manual book, buku lengkap. Oke, okay. Jok kulit dan lain-lain. Jok kulit, AC dingin. Harga di bawah cepek. Gawat nih pokoknya. Yuk, gawat nih. Ini pasar 120 loh. Ini super suram nih. Berapa nih? Dan nawar lagi ya? Iya. 99. 95 dah. Murah lu yuk, 95. 2400 cc, 95. 98 dah? 95. 98. 95. Tambahin dulu. 96 jual. Yuk. 95 500 dah jual. Wah, 95 gope. 95 jual, teman-teman. Mau diturunin lagi. Gila. Waduh, dapat si Arfi, cc-nya 24. Pokoknya pajaknya masih sampai Februari ini. Langsung betul. Bawa pulang ya, Bang ya. Betul. Oke, teman-teman. Pulang udah. Dikit lewat. Penonton, saya. Balik lagi, ini Bang Dika sekali lagi tadi dibilang nyari berkah buat kita semua. Kita kayak enggak, gitu. Ya, kita bukannya munafik, Bro. Ya, pasti butuh juga materi gitu. Namanya kita dagang, ya. Punya karyawan, kita ya. Juga nyari keuntungan. Okay. Cuman, ya. Kita itu enggak haus dengan keuntungan, Bro. Betul, teman-teman. Kita ngejar kuantitas saja. Kita ngejar nama, okay. Kita jaga nama baik. Betul. Kita saling ngebantu ke teman-teman. Oke, okay. Penonton datang aja. Ya. Mudah-mudahan cocok, mudah-mudahan semuanya keluar. Biar nanti Bang Dika dan tim bisa muter lagi. Bisa muter lagi, bisa nyari lagi. Nyari lagi, teman-teman. Unit yang terbaik, termurah buat teman-teman. Oke, dan pastinya banyak penonton yang dapat harga pastinya terbaik dengan kualitas terbaik juga, teman-teman. Insya Allah. Luar biasa, Bang Dika. Thank you banget. Sehat selalu. Amin. Penonton juga sehat dan sukses selalu. Siap. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan bye-bye.